Assalamualaikum, kembali lagi di channel saya. Kali ini saya ingin membuat bubur kacang hijau. Bahan-bahan apa aja yang digunakan? Di sini sudah ada kacang hijau sebanyak 250 gram, merah sebanyak 200 gram, gula putih 100 gram, dan di sini ada satu ruas jahe dan setengah sendok makan garam. Bagaimana proses pembuatannya? Ayo kita lanjut ke prosesnya ya. Nah, ini saya sudah mendidihkan air ya. Airnya sudah mendidih. Kita masukkan kacang hijaunya. Lalu kita tutup pancinya. Hasilnya seperti ini. Ini sudah empuk sekali ya. Langsung saja kita masukkan gula putih, dapat gula merah yang bersih ya, karena sudah beberapa kali pakai dan ternyata gula ini bersih, tidak banyak kotorannya. Jadi kita langsung masukkan saja, tidak perlu dilarutkan dulu dan tidak perlu disaring ya. Nah, masukkan ini tadi jahenya udah saya iris-iris seperti ini, kita langsung masukkan saja. Siapkan saus santannya ya. Diberi sedikit garam supaya ada sari-sarinya ya. Nah, ini saus santannya sudah jadi ya. Jadi, dan bubur kacangnya juga ini sudah jadi. Jadi tinggal kita sajikan.